Assalamualaikum ya Ustaz ya Ustazah. Assalamualaikum ya Abi ya Umi. Salam salam untuk semua. Salam salam dari kami. Salam salam untuk semua. Salam salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi membeli bakwan, pulangnya ke Tangerang. Perkenalkan kami santrinya Abah Hasan dari Asidikiyah 3 Karawang. Aiko tuci kompak, aibai semur jengkol. Because the first not compact, we are repeat once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina an nashkura wa nahmuda ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wabil khususi ni'mat al-iman wal-islam hatta nakunu tuhina Abah Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah selaku pimpinan pondok pesantren As-Siddiqiyah 3, 4 Karawang dan 5 Bogor. Yang kami muliakan uminya ya Hajah Istiqomah Iskandar selaku wakil pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah 3 Putri Karawang. Dan yang kami hormati segenap pimpinan para dewan guru, civitas akademika dan wali santri pondok pesantren As-Siddiqiyah 3 Karawang. Wa akhiran aku lu syukran katiran ila ra'isil jalasa alladhi qad a'tana waqtan thaminan li akhtuba bainakum ajma'in tahtal mawdu' as-sabru the passion sabar. Ya ayyuhal hadirun i'lam anna kullama yahduthu fi hadzal 'alami huwa batila'u bawdhan nagaru an kuatina fi tajannubihi ala kulli amalin mahma rafadana dhalika wa taghallabana ala kulli yaumin sayahduthu lana bitta'kid lidhalik likay yakuna al-ibtila dha qimatin wa yartaqi biha manzilatuna as-sabilul wahid huwa as-sabru kama fil Qur'an fi suratil Baqarah al-ayah 55. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshiris sabirin sadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ladies and gentlemen, in the Islamic view, passion is divided into three parts. First, passion in crying, order of Allah commands. The part is that we should always be patient
and sincere performing of Allah's commands in order to remain istiqamah. For Allah promised paradise to those who have been patient and istiqamah. Second, patient in fighting all of Allah's prohibitions. This means that we always refrain from doing what Allah has forbidden. Third, patient in with the all decrees and the ascension of Allah. Patient in disguise in a cloud in the six of Rukun Iman. We must be patient in everything that become Allah decree good or bad. Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Di sini kita akan membahas tentang sabar. Ketahuilah, semua yang terjadi di dunia ini adalah sebuah ujian. Sekuat apapun kita untuk menghindarinya, tidak akan bisa. Seperti apapun kita untuk menolaknya, pasti akan terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam pandangan Islam, sabar menjadi tiga bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah agar kita senantiasa untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap istiqamah. Tahukah ibu-ibu, bapak-bapak, apa imbalan bagi orang-orang yang bersabar istiqamah? Ya, imbalannya adalah Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang bersabar istiqamah. Bagian yang kedua, sabar dalam menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah agar kita senantiasa untuk menahan diri dari tidak perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ghibah, berjudi, mencuri dan lain sebagainya. Nas'alullah salam wal afiyah. Bagian yang ketiga, sabar terhadap ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam hal ini termasuk rukun iman yang keenam. Kita harus wajib bersabar atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus selalu bersabar atas setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus bisa bersyukur, agar senantiasa Allah memberikan banyak begitu nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, until here mistakes, is there our mistakes? Please forgive us. Mengasah pisau di pagi hari. Ke kebun untuk membabat. Sampai di sini pidato kami ini. Semoga memberi manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wal inayah. Ila liqa'i ma'assalamah. Wassalam.